Halo teman-teman, balik lagi di channel aku, Bermain dan Belajar. Jangan lupa ya teman-teman, untuk mendukung channel aku terus dengan cara like, komen, dan subscribe. Tari tortor adalah jenis tarian tradisional dari suku Batak yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara, meliputi daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Humbang, Hasudutan, Toba, Samosir, dan Tapanuli Tengah. Tari tortor menjadi bagian penting dalam adat suku Batak, baik dalam acara adat pernikahan ataupun pentas seni di seluruh Indonesia. Melalui tarian inilah masyarakat adat Batak menyampaikan harapan dan seluruh doa-doanya. Peragaan sikap dan perasaan melalui tortor selalu menggambarkan kondisi dan situasi yang dialami. Tidak semua orang dapat mengadakan tari tortor, melainkan hanya orang tua yang seluruh anaknya sudah menikah atau sudah lepas tanggung jawab dalam hal mengurus anak-anak mereka. Melakukan tarian tortor semestinya telah disetujui oleh keluarga dan kepala adat. Adapun makna simbol dalam setiap gerakan, masing-masing mempunyai arti yang menjelaskan bagaimana proses menghargai dan memberi penghormatan antar marga sebagai bentuk hubungan yang baik. Dalam unsur kekerabatan masyarakat Batak antara hula-hula, dongga, sabutuha, dan boru, gerakan itu semua menjelaskan proses tersebut melalui simbol gerakan yang akan dibawakan oleh panortor.